hanya di mana, tapi juga kapannya. Dan yang lebih sulit lagi, sampaikan oleh Prof. Widiantoro tadi, mengenai kedalamannya, ya, dan juga kepada kekuatannya. Ya. Jadi, sudah dibuktikan secara ilmiah, tadi Dr. Endra juga sudah menyampaikan, sudah ada paper yang dipublish juga secara internasional, bahwa belum ada. Ya. Jadi, intinya ini penting untuk tidak menimbulkan kepanikan, ya, karena memang metode apa belum ada metodenya. Daripada kita bicara mengenai atau daripada kita panik berlebihan terhadap kemungkinan potensi bencana, lebih baik kita mengantisipasi, yaitu dalam bentuk kesiapsiagaan. Bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan bencana dengan menggunakan baik disiplin protokol terhadap kebencanaan plus kemampuan teknologi kita.